Kami sekali lagi panitia sesi mengharapkan tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama peserta seleksi calon pimpinan dan dewas pengawas KPK yang dinyatakan lulus, karena semua ada pengaduan, ada dukungan dan sebagainya. Jadi kami lihat dulu, kemudian kami verifikasi, dan kalau memang itu benar-benar pengaduannya katakanlah bisa kita nyatakan benar valid, itu akan sangat bermanfaat bagi kami semua untuk melakukan seleksi.